Hang dengan dia scammer lah ni. Tak ambil. Serius aku tak suka buat konten ni. Hello. Hang. Mana? Dah hang kata nak. Testing 1 2 3 testing 1 2 3 hello testing mic 1 2 3 hi semua, assalamualaikum. Bertemu di dalam channel ZMA. Jadi video kali ni aku tak mau buat konten ni, tapi sebabkan ni konten first time, so aku ingat sebab apa kita nak buat prank call ni. Dia dia pagi okey lah, kalau malam kadang kita tak tahu, mungkin ada yang dah leno ke dah tidur kan. So aku memang nervous lah nak buat konten ni. Aduh, prank call betul tak? Okay, prank call ni bukan aku yang nak buat sebenarnya. Ni ada orang saja dekat IG. Aku ingat aku buat dalam reto je benda ni. Aku call 3 orang yang akan kita prank kali ni, sebab aku tak mau prank ramai-ramai. Jadi sebelum video ni start, jangan lupa untuk subscribe dan share kalau pun suka konten ni. Okay, jom kita try lah. Aku sebenarnya first time nak prank call orang ni. Kita nak call siapa? Siapa? Masa pertama kita tahu. Iman lah. Kita kena prank call cakap kita ru tangan dia. Okay, no. Apa aku tak tahu eh. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum. Man. Ya. Oh. Aku nak kupah ubi. Ah, apa? Kupah ubi. Oh, baguslah nak tono ni. Awak. Man, aku ni nak bita tapi segan ni. Bita apa? Hang okey kalau aku bita eh? Bita apa? Macam mana nak bita tapi segan segan ni nak kalau hang okey. Aku okey je kut. Dia dengar serius sikit tapi kena bita. Hang ada hutang aku sebenarnya kan? Hutang apa? Hutang, ada hutang aku masa kita keluar pi denai aku. Eh, bukan denai. Tesu. Hutang apa tu? Hutang. Hutang nak beli apa tau. Tapi nak pinjam lah. Lepas tu, tak ingat nak beli apa. Habis juga pinjam dulu. Nanti yang bayar. Ingat? Aku rasa ni prank. Hah? Betul man. Masa yang kita pergi tu, prank. Apa ni? Aku mana buat konten prank gila kat YouTube aku. Haa, tak lah hutang lah. Hutang tak tahu, hang tak abang ambil yang beli pun. Tapi hang kata nak pinjam dulu lah, nanti hang bayar balik. Tapi lama kot lah, tak ingat. Uish, serius lah. Oh, tu lah. Aku tak ingat tapi dah lah RM50 kot pinjam aku. I'm serious lah. RM50 aku tak pernah pinjam orang duit orang. Serius lah, aku mana pernah pinjam duit orang RM50. Serius, tak mau lah. Tapi tentu aku tak fikir apa, macam tak apa. Nanti bayar balik, aku tak risau. Sembang ni prank ni bodoh. Aduh, bang. Aduh, ye. Aku tak pernah pinjam. Aku tak pernah pinjam. Tak boleh prank, weh. Han dia dah sekali pun dia dah nampak, weh. Dok ni, depa lah. Saja aku suruh buat. Tu aku macam tak mau buat. Tak apalah, aku buat ke lah. Minggu tu nak konten, weh. Aduh, ni Han dah kena prank kan ni. Masa pertama. Okay. Tak lah, kita tak pernah pinjam dia lah. Okay, jadi apa ni, boleh lah aku masuk YouTube? Boleh. Aduh, bijak ni kantil. Okay, baik, aku nak kacau orang tu seterusnya pula. Okay. Ada cakap apa? Ada nak kata apa-apa tak penonton? Pada penonton, saya tak pernah pinjam di orang lah. Okay, sekian. Salam. Bye, man. Bye. Apa? Aku nak prank kau sendiri, prank dekat dia pun Iman pun aku dah getak. Macam mana nak prank orang lain? Bergetar ni. Okay, next kita call siapa eh? Kau siapa lah? Pergi dia kan, kau siapa? Hai, kita call Rio geng. Member aku cepat belajar. Hello? Hello, Rio? Yes. Eh, busy tu, kacau. Tak adalah, tak buat apa-apa pun. Oh, ya? Oh, PKP tak buat apa-apa sahaja, duduk rumah lah. Asal? Tak ada apa ni. Aku ni sebenarnya nak tak something. Tapi tu lah aku segan lah. Minta apa weh? Kenapa? Nak minta. Tapi tu how okay lah. Cakap dulu. Kau prank aku ni? Ha? Tak ada. Aku payah prank orang lah. Tak ni? Okay. Ni, hang hutang aku tu kan masa kat ni, poli. Hutang apa weh? Aku ingat lah hutang. Aku hutang eh? Ada masa tu hang pinjam duit aku sekat nak pergi. Aku tak ingat lah, tapi yang cakap nak pinjam dulu lah. Nanti ambil balik. Aku macam tak apa lah. Tapi aku lupa lah tau, hang ingat ke tak? Ya, aku eh? Tu lah, aku lama macam... Lama aku tak ingat tu. Itulah saya. Aku just nak ingatkan macam, oh dia ada hutang aku lah. Aku ada hutang ke? Alamak, berapa tu? Serius lah? Asal aku tak ingat kepada hari tu? Lah, aku lupa pula ni. Berapa weh? Berapa? 30 kot, tak ingat. Something like that. Aku tak ingat lah, tapi apa dia lah. Kau beli something tau yang bayar apa lah.
Tak ingat? Tak, bagi aku ingat tu. Tak ingat tu. Ingat ke? Aku macam tak ada je. Dia tipu aku. Serius? Beli apa ni? 30 aku. Aku dan duit kau beli apa 30? Mesti aku ingat ni lah. Kalau pasal duit mesti aku ingat. Tapi pasal tak aku beli rupa ni. Oh, mungkin hantar miss kot. Aku tak tahu lah. Itu lah. Apalah weh. Ha. Tapi tak apalah. Aku just nak cakap lah. Kena prank call aku lah. Dia macam cakap. Ni masuk YouTube boleh ke ni? Tak boleh, jangan. Okey. Tak apa. Okey. Ini reveal muka boleh ni? Boleh. Boleh eh? Pas. Okay, sorry weh. Aku tengah buat konten ni first time weh. Aku getak. Okay, tak apa. Aku jadi masa sekarang eh. Okey, thank you Ria. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh my god. Weh, aku prank jadi ya. Aku tak tahu aku bukan prankster yang berjaya. Okey, ni masa terakhir last. Syafiq Iskandar guys. Ketak kan weh. Serius weh, aku tak suka buat konten ni. Hello. Assalamualaikum Syafiq. Weh, busy ke tu? Buat apa? Kedai. Weh, ni kacau hang tak apa kau, busy apa ni? Tak apa, aku bagi 5 minit rekam. 5 minit? Okay. Aku ajar something ni, tapi aku takut ni lah. Aku say something tapi benda betul lah. Aku just nak remind korang lupa. Ada hutang aku hari tu. Ada hutang aku. Ada pinjam sikit ni aku. Mana dia scammer lah ni? Weh, dok peti. Dok, hang kata nak pinjam beli apa tau. Tapi aku bagi dulu lah. Aku macam apa nanti time dah habis shoot semua, kita ambil balik lah. Cuba ingat balik. Aku lupa tu aku nak ingat balik. Aku sendiri pun dah lupa. Ingat aku settle habis lah. Kita settle. Ada yang settle habis. Aku kalau ada hutang aku tak senang. Oh. Nah, ni aku macam aku bagi cash tu kan. Lepas tu aku bagi insit. Tu lah. Tapi ada balance gitu. Yang tu yang pinjam beli apa lah. Makanan kot. Aku tak tahu. Tak something lah. Aku tak tahu dekat aku. Cerita dia. Hal lain dah kena prank call dengan aku. Weh, Javi. Aku dah buat apa? Oh my god. Weh, hantar hang paling hebat dia. Sebab hang kata kalau hang tak nak hutang support, kalau ada pun dia settle. Hang mampu gue Javi. Macam ni yang kita nak masuk konten YouTube kan, tak apa kau? Boleh. Thank you Javi. Weh, dah apa-apa. Awak dapat free marketing daripada takoyaki. Ada apa ucapan kepada penonton yang dah kena ni, awak kena prank? Jangan saya Aziz Alfa ni. Weh, aku terpaksa buat. Ada orang komen so aku buat konten ni. Aku tak tahu siapa nak call. Aku tak yang hantar, aku tak. Aku cakap dengan hal ni, aku getak tau. Cakap. Dia cakap dengan bos takut ni. Okay, Javi. Okay, Javi, nanti Ahad ni tengok video ni. Okay, Ahad ni tengok video ni tau. Assalamualaikum. Okay. Aku dah getak dah weh. Tu je lah 3 orang kita dah prank minggu ni. Ada kau post korang content prank ni. Aku sebenarnya tak opo on sangat kalau content prank ni. Tapi sebabkan aku lah ni kekurangan content, so aku buat je lah. Kalau pun minat dengan video ni, apa boleh subscribe. Dan kalau post korang ni, like lah kan. Payung sikit kalau siapa yang baru sampai tu, subscribe lah. Okay, minggu ni aku akan promote satu lagi YouTube channel. Kali pertamanya. So ni lah channel yang terpilih minggu ni. So tu je lah kot. Terima kasih guys for watching. Kita akan jumpa di video yang datang. Bye-bye. Assalamualaikum.